Ya pemirsa, Ketua DPC Partai Demokrat Tanjung Jabung Barat dan Bacaleg DPRD Kabupaten dan Provinsi melakukan cek kesehatan serentak di Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arif Kuala Tunggal. Momen tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU Tanjung Jabung Barat. Jelang menghadapi pemilu 2024, seluruh partai mulai melengkapi persyaratan untuk mengikuti pemilihan umum calon legislatif daerah, provinsi maupun pusat di 2024 mendatang. Masing-masing rumah sakit umum daerah telah menyediakan tempat untuk tes kesehatan bacaleg, begitu pula Partai Demokrat. Tepat pada Senin 8 Mei 2023 juga melakukan cek kesehatan bacaleg mereka. Dalam kesempatan ini, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jamal Darmawan Sie menjelaskan dirinya melakukan cek kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Daud Arif dan membawa seluruh bacaleg Partai Demokrat secara serentak. Hal ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran pemilihan umum 2024 mendatang. Ia juga menambahkan bahwa persyaratan yang lain telah mencapai 95%. Hari ini kami DPC Demokrat telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Daud Arif sesuai dengan jadwal yang diberikan. Dan hampir seluruh bacaleg kabupaten hari ini telah melakukan tes kesehatan, termasuk dari bacaleg provinsi juga demikian. Persiapan lain untuk persyaratan, kita Partai Demokrat boleh dikatakan sudah 95%, tinggal surat pengadilan dan kesehatan ini saja. Berbagai macam cek kesehatan yang dilalui oleh bacaleg dari Partai Demokrat Tanjung Barat ini, dari mulai tes kesehatan, kejiwaan, narkoba, dan lain-lainnya. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.